Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Evi Sport Chat. Nah, setelah sekian lama, hampir satu bulan lebih ya, tidak membuat video, saya akhirnya hadir kembali untuk membuat video untuk Anda pecinta bulu tangkis yang ada di mana saja. Kemarin karena saya sibuk menunggu bapak saya opname di Rumah Sakit UGM Yogyakarta, dan sekarang bapak sudah tenang di sana ya, sudah tidak bisa saya temani lagi di rumah sakit, dan sekarang bapak saya sudah bersama yang di atas, sudah meninggal dunia. Mohon doanya ya untuk bapak saya Marto di Mejo, semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan review raket Yonex. Seperti apa raketnya? Yuk kita lihat videonya. Kali ini saya akan menampilkan raket Yonex ya. Serinya sama, tapi apa bedanya ya? Yuk kita lihat. Raket yang saya tampilkan yaitu seperti ini ya. Ini serinya sama dengan ini. Serinya sama, hanya warnanya ada dua varian warna, merah dan putih ya. Yonex serinya Arsaber 71 Light. Ini sama. Untuk tingginya saya kira juga sama. Tingginya sama ya. Ini untuk harga. Produk dari Yonex seri Arsaber 71 Light ya. Ini warnanya dominan warna putih ya, putih, gold dan juga black, hitam. Ini developed by Yonex Japan, tapi made in-nya di China ya. Made in China. Ini untuk LBS 30 LBS. Ini di sini 30 LBS. Tapi kalau 30 LBS itu biasanya ya maksimal tensionnya 29 ya. Kalau di pas 30 itu saya nggak berani. Rentan. Ini yang raket tadi ya, yang Yonex Arsaber 71 Light tadi. Nah, ini menggunakan senar Yonex PG6. Tarikannya hanya 28. Mintanya 28. Sesuai permintaan saja ya. Kalau misalnya mintanya mau dimaksimalkan 29 juga oke. Nah, ini mau tak lepas dulu ya. Selesai ini ya, sudah selesai saya kencangkan. Sekarang saya potong dulu ya. Ini hasilnya seperti ini ya.